salah satu yang masih bingung bagaimana membuat pipi terlihat tirus, tidak sulit untuk menciptakan kesan pipi yang tirus. Kuncinya adalah bagaimana kita menata penampilan yang akan memberi pengaruh pada pipi. iLook punya tips menciptakan kesan pipi yang tirus. Let's check it out. First, rambut shaggy. Dengan memotong rambut yang membingkai pipi, bisa banget menyamarkan pipi tembem. Pastikan potongan terpendek setelah poni yang jatuh di pipi kamu menutupi pipi bagian belakang atau di dekat telinga. Untungnya, potongan ini cocok untuk segala jenis rambut. Dan buat kamu yang memiliki rambut ikal, usahakan blow rambut setiap habis keramas agar rambut jatuhnya lembut. Next, teknik highlight. Manfaatkan kosmetik untuk menutupi pipi yang chubby. Caranya, tarik garis menggunakan kuas dan foundation gelap dari telinga sampai ke bawah sudut luar mata. Bubuhkan bedak dan blush on, lalu beri highlight menggunakan shimmer warna terang tepat di atas tulang pipi. Dan pipi chubby kamu akan tersamarkan, fashion people. Next, ikat tinggi rambut. Suka melihat para selebriti membuat bun tinggi rambutnya di atas kepala? Ya, kamu harus mencobanya, fashion people. Buat kamu yang berambut lurus, sisakan sedikit anak rambut di sekitar wajah agar menutupi sedikit pipi kamu. Dan untuk kamu yang berambut ikal, coba trik dengan mencatok anak rambut untuk membuatnya jatuh di sekitar pipi kamu agar pipi tembem tersamarkan. Nah, itu dia tadi beberapa tips dari iLook untuk menciptakan pipi tirus kamu. Happy trying, fashion people.